Oke, selamat datang di pertama studio.com channel. Hari ini, seperti biasa ya, video andalan saya. Tinggi badan 160 cm naik all new CBR150R, atau saya nyebutnya cuma new CBR150R facelift 2021. Apakah saya jinjit? Penasaran. Oke, tinggi badan 160 cm. Saya setting kamera dulu. Bobot 80 kg. Insim saya ngeceknya 67 cm. Surprisingly atau mengejutkannya adalah joknya ini empuk. Lebih empuk daripada CBR150R sebelumnya, ini empuk dan lebih lebar. Oke, saya naik. Oh, ini adalah motor firing yang nggak perlu jinjit banget untuk naik ya. Ternyata ini nggak jinjit-jinjit banget loh, Pak De. Saya juga cukup kaget sebenarnya. Loh, wah, tetap bungkuk, tapi ini tetap nyaman karena tidak underyoke ya, stangnya jepit di atas, segitiga atas. Nyaman, Pak De, asli. Ini CBR150R memang terkenal dari dulu itu motor firing nyaman ya ini. Dah, tidak jinjit ya. Nggak jinjit banget. Telapak kaki saya dengan pas kanan kiri loh ini. Wah, enak banget asli. Saya ini orang pendek naik CBR150R. Tidak jinjit. Kita cek belakang, depan, dan kiri. Jadi saya lupa bawa tripod dan hasilnya seperti ini. Semoga udah jelas ya, tampak dari depan nggak jinjit, asli ini gih. Kanan kiri nampak sempurna. Memang ya, dari dulu saya nyoba CBR150R memang nyaman, nggak bungkuk, nggak jinjit banget. Ini pas untuk kalangan pendek seperti saya. Oke, tampak kiri. Nah, seperti ini tampak kiri. Bawah. Naik CBR150R. Ergonominya nyaman gitu aja. Ini motor nyaman. Wah, operan giginya jadi halus. Sip. Ini ya. Tidak terus jempol ketemu jempol, enggak. Ini pas. Sip ya. Sebagai penutup, kita cek dari belakang. Oke, dari belakang saya 160 cm naik CBR150R terbaru facelift 2021. Sejit apa coba? Nih. Iya, kelihatan kan sepatu saya? Nggak tahu tingginya berapa sepatuku, tapi ini cukup lah. Tidak jinjit banget. Ini masih nyaman untuk lampu merah, tidak ngisi-ngisi nih. Sip. Apalagi kaki satu seperti ini pas loh. Ini adalah mungkin motor firing paling ceper yang pernah saya pakai. Nike. Jinjitnya nggak menyiksa. Ini tinggi joknya memang nyaman. Sip. Dah ya. Tap.